Не, coconut milk. Coconut. Itu santan, itu santan. Mana dalam bahasa Inggris kan susukan milk? Ini coconut milk kelapa, susu kelapa. Habis itu. Iya. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy TK. Oke, so kali ini kita akan melanjutkan sesuai dengan omongan saya di video sebelumnya. Saya akan melanjutkan yang minggu ke-6 dari Maharaja Lawak 2019, minggu ke-6 ini cuy ya. Yang mana yang akan kita lihat itu zero. Masih zero cuy ya, karena ini peminatnya cukup lumayan banyak. Dan kalau kalian punya peserta favorit, bisa komentar aja di bawah. Peserta yang mana lagi yang menurut kalian cocok buat saya react dan lucu banget, komentar aja di bawah. Nanti saya akan coba untuk mereact dan mencari video-video yang memang layak untuk kita react cuy ya. Dan sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe tombol merah di bawah dan notifikasinya, dan channel baru Andy jangan lupa di subscribe cuy ya. Oke, langsung aja kita lihat bagaimana sih penampilan dia di minggu ke-6 ini cuy ya. Kepala saya agak pening cuy ya, gara-gara yang minggu keempat dan minggu kelima itu cuy. Itu lawak banget. Dan seperti biasa, kita hitung mundur lagi. Cuy, 3, 2, 1, peng. Oh, masih yang produksi channel ini ya, Nok Nok Maria. Lawak kini kembali berapi-rapi dengan Maharaja Lawak Mega 2019. Tema montajnya diadaptasi daripada international drama Stranger Things. Rancangan reality ini mulai tayangkan di Astro Warna saluran 132 dan Astro Warna HD saluran 124 bermula 1 November 2019 setiap Jumaat jam 9 malam. Banyak banget jam peserta cuy ya. Jom kita tahu tak keringgusi dengan persembahan mereka. Jom. Wahai bondaku, bondaku, si ikan kalon. Bapak, tadi ada petir, bapak, ada petir. Itu sakit banget cuy ya. Itu sakit banget kena tabok. Astagfirullahaladzim. Petir itu akan datang kalau punya isyarat kali lagi. Apa bapak? Ke saya sarannya nih. Saya pikir tadi petir. Bukan petir. Lampunya macam mana? Lampunya macam gini. Ini mana? Tidurlah wahai permaisuri. Oke. Salah lagu dia tadi cuy ya, makanya ditabok. Dikirain petir ya. Ah begitu. Adik kau haus susu nih, pergi buat susu. Saya yang disuruh dalam rumah ini, semua buat saya kerja, saya buat di rumah ini. Balik saya. Adik kan adik yang baik, jangan baik-baik. Macam digajah-gajah. Kalau begitu bilang gua sampai. Bila gua sampai. Oh, tempohnya dipercepat ya. Halo sayang-sayang bapak. Oke kayo. Oke kayo. Susu apa kau bagi ini? Mungkin panas ini. Susu apa kau bagi ini?
nih, coconut milk. Coconut. Itu santan, itu santan. Mana dalam bahasa Inggris kan susukan milk? Ini kan orang minum kelapa, susu kelapa. Habis itu. Gue baru nyadar coconut. Santan itu santan. Ay, sudah. Sekarang ini kau pergi sana balik. Ay, semua kan barang-barang, semua baby yang mana yang simpan di mana ni? Nyanyi lagi. Oh, ini kenapa ini? Begini pula sakit berkata. Oh, habis disunat ya? Sakit papa. Warnanya ada tiga. Macam mana guys? Iklan ya. Wah, ngangkem banget gue ini cuy. Tolonglah bapak sakit ini bapak. Kenapa sayang, kenapa? Mula-mula sakit lama-lama, okey. Mula-mula sakit lama-lama, okey. Saya tidak boleh tidur malam. Kalau tidak boleh tidur malam, kenapa tidak tidur siang? Tengok bapak, kau jangan main-main abang-abang kau tengah sakit tau. Sekarang ini kau pergi dapur, kau ambil daun herba sana. Balik-balik saya. Iya dia lagi. Balik-balik saya, disuruh. Adik, macam ini. Masukin sendiri. Sakit. Pedih bapa. Meletakkan beli. Ini daun kari. Sangat apa masakan kepala ikan. Mana saya tahu. Semua kan semua mama yang simpan barang-barang saya. Kan bapak kalau ada mama, semua boleh senang. Ya mana mama? Ya begini mama tak ada, mana dia? Mama kau kan pergi Filipin wakil vakansi. Siapa? Kau tidak kenal mama kau Farahin. Farahin buka honda begini, Farahin apa pesinya? Ni cedera parah. Jangan main-main bapak, jangan menipu sama saya bapak. Mustahil. Hei, kau tahu kah betapa susahnya aku tackle mama kau? Berapa? 18 kali aku cuba tau. Mesti kali 19 dapatnya. Kali 19 bapaknya tampar. Tidak laku. Buktinya, mana saya tahu mama. Apa buktinya? Oke, sekarang ini kau ambil tempat. Kau pergi ujung sana, pergi ujung sana. Kau pusing. Bapak, apa yang sudah berlaku bapak tadi bapak? Bahkan mama kau mengalami. Bahkan mama kau. Jalannya mengalami gitu kepadaku. Ya betul bapak. Aduh bapak sakit bapak. Bapak tolong bapak. Kau jangan menangis. Kau tuh anak lelaki. Saya yang menangis. Datang lagi, aduh sakitnya sekali. Ayah salah berkata padaku, laki-laki tak boleh nangis. Kamu harus yakin kalau kamu nanti boleh kawin. Tapi ternyata sakit berkata. Aku bukanlah Superman, aku juga bisa nangis. Asik. Pergi meninggalkan aku. Pukul dia. 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 Pukul dia.
Oke. Kita lanjut lagi yang ke 7 cuy ya, biarpun ya walaupun saya menderita ini cuy ya. Ini sumpah banget tenggorokan saya. Oke, cium. Alhamdulillah. Walaupun minggu lepas kita punya kutipan tidak berapa memberansangkan, jadi saya berharap dengan adanya orang baru macam kamu ini, kita punya kutipan hari ini memberansangkan. Insyaallah. Oke. Jadi ini ya, jadi ya Hanana. Ah, ya Hanana. Muslim ya, banget dia. Ya. Tasidah. Oke, kita mulai ya. Saya mulai dulu kan? Awak mulai dulu. Oke. Ya Hanana, oh Nana. Lagu Arab jadi ya. Astagfirullahaladzim. Minggu ini minggu ketenangan. Saya tidak mau marah. Oke. Okay. Salah. Oke. Okay, aku coba nyanyi. Ya, ya. Ini lucu banget dia ini. Iya. 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 Oke. Kenapa salah lagunya bukan begitu? Bukan. Ini lagunya ya Hanana, ya Hanana. Begitu. Tapi kan di belakang ada Arab. Kenapa ya Hanana saja? Arabnya mana? Ah, itu saya belum belajar lagi. Ini satu yang menderita terus sih ya, kejahilan mereka berdua ini. Wish. Kalau perempuan aja ya. Sayang dia punya cantik jual cake. Tapi betulah kan, bidadari surga itu wujud. Setan pun wujud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudku ini Tuhan. Waalaikumsalam. Ridwan tiada. Saya lagi salam. Sulaiman. Sulaiman. Namanya yang sebenarnya macam saya kenal. Iya. Kamu kan Akil Hai. Akil. Ini siapa sih? Betul. Itu abang saya, Akil Hai. Saya Aditya, Akil Bai. Lucu banget ini. Ekspresinya ya. Beginilah ya, semua sudah praktis bahkan kita mau dapat kutip badanan untuk masa-masa panjang juga ni. Okay. Jadi kita mulakan dengan kena sulam dulu. Apa sulam? Sulaiman. Sulaiman. Ya. Saya akan menyanyikan lagu nasyid daripada Datu Jamal Abdillah. Oh ya, Datu Jamal ya. Datu Jamal mana lagu nasyid? Aku tidak tahu. Saya sendiri pun tidak tahu dia ada lagu nasyid. Azura. Masya Allah. Bergetar tulang rusuk saya. Bergetar tulang rusuk saya. Ada sinar di mata. Jadi Azan. Oh, minta maaf. Saya bilang surau, jadi Minta maaf. Tidak boleh pakai itu. Saya rasa tak boleh. Akil balik. Apa? Akil baik. Okey, baik. Ya.
giliran dia. Okay. Mana lagu dia? Lagu dia, kau kena nyanyi dengan penuh ketenangan. Jadi hati kita jadi sejuk. Mukanya, mukanya. Sejuk. Okay. Iya, let it go, let it go. I'm running anymore. Let it go. Saya baru bertaubat daripada bunuh orang. Jangan buat saya melakukan sekali lagi. Saya suka. Saya suka ini bagus ni. Suka begini. Ini boleh ketiban dana tinggi kita gunakan. Ya betul. Suka kita nyanyi lain-lain dan kita buat. Okey, tidak apalah. Okey, mau bagi tahu sebelum kita mengutip dana, dana yang kita dapat semua ini akan diserahkan bulat-bulat kepada mangsa yang memerlukan. Mangsa yang memerlukan. Maksudnya kami tidak gaji. Semua ini free. Kamu mau makan kami makan apa? Makan sedekah. Kembali. Ini siap-siap make up, apil high apa semua ni? Apa ni? Tunggu. Astagfirullah. Sini dulu, Pak. Ya, apa dia? Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada bersabda. Sallallahu alaihi wasallam. Apabila tinggal anak Adam, akan terputuslah semua amalan kecuali tiga perkara. Yang pertama, anak soleh. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, sedekah jariah. Tiada duit. Tidak apa-apa. Kita nyanyi malam ini, itu merupakan sedekah kita untuk dapat dana. Okey. Mari kita nyanyi. Ikut saya. Nana, marilah bersedekah amalan mulia. Mari bersama kita bersedekah. Oke. Oke, minggu keempat, minggu kelima, minggu keenam, dan minggu ketujuh udah saya react, cuy, ya. Udah saya react dan saya puas banget melihat ini, cuy. Sampai saya di sini kering banget saya tertawa, cuy, ya. Kayak gimana gitu, cuy, ya. Lucu banget ini. Ini apa ya? Lawakan mereka tuh tertata rapi gitu ya, tertata rapi. Dan memang ya, memang dinominankan mereka berdua ini, cuy, ya. Saya nggak tahu namanya siapa yang rambutnya yang kerimbo. Itu memang dispesialkan ya di tim mereka itu. Dia yang harus benar-benar lawak ya. Yang satu itu penenang, yang di tengah ini, cuy, ya. Itu yang saya lihat dari video-video dari Zero ini, cuy, ya. Oke, ini menurut saya lucu banget. Dan kalimat atau percakapan mereka itu cepat saya tangkap, cuy. Jadi makanya saya nekak banget. Saya tertawa banget karena saya bukan melihat dari tingkah atau ekspresinya saja, tapi cara mereka cara dialog mereka yang saya agak mengerti juga, cuy, ya. Jadi buat teman-teman, kalau memang ada video-video lawak yang seperti ini atau peserta lainnya agak lucu, silakan aja komen di bawah. Dan insya Allah nanti saya akan cari video-videonya yang bisa dipublikasikan seperti yang saya react sekarang ini, cuy. Oke, dan mungkin saatnya saya undur diri. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Saya Andy, thank you next. Thank you next, dan thank you next. Bye.